Nice. Okay guys, aku Daniel, so welcome to the escape. Okay, alhamdulillah sekarang. Okay. Sekarang aku jelas cakap benda simple guys. Aku baru tengok satu news dekat Instagram, dekat Explore tadi aku jumpa. Ada pelajar ni, dia pergi tunjukkan video lucah dekat dalam Google Meet suatu cikgu tengah mengajar. So guys, aku nak cakap dekat sini, cikgu kau tu struggle buat kerja. Aku cakap elok je lah. Okay, sekejap ya. Bagaimana saya tekan pula? 1, 2, 3. Okay guys. Okay, aku cakap elok ya. Macam ni. Seorang pelajar tak patutnya, tak patut korang buat macam tu. Mana pun aku ni satu. Sekejap ya. Okay, macam ni. Seorang pelajar dia tak patut buat perkara-perkara macam tu. Sebab, yelah, cikgu, even mak aku sendiri, mak aku cikgu. Kalau korang nak tahulah, pada yang baru datang dekat, sampai dekat channel Escape ni, mak aku cikgu. Aku nampak dia punya struggle dia, sampai aku sendiri pun, aku rasa kesian. Aku nak tolong, tapi aku tak tahu nak tolong apa. So, kepada pelajar-pelajar yang aku nak kata bangang tu, stop-stop lah. Cikgu kau struggle, cikgu kau berusaha siang malam untuk cari cara, untuk cari idea baru untuk bagi kerja sekolah kat korang, bagi... Ya Allah, aku tak faham lah sekarang ni. Dah tahu tak nak belajar tu, tak payahlah. Tak payah masuk kat dulu Google, tak payah masuk dalam kelas tu. Kau better tak payah masuk daripada kau datangkan masalah sampai jadi kes polis macam ni. Sekarang aku tengok ada media cakap polis tengah nak track. Polis tengah nak track pemilik nombor telefon tersebut. Aku minta maaf, aku pegang rambut. Aku nak cakap sekarang ni. Even mak aku sendiri pun cikgu. Aku tengok di siang malam, setiap hari Ahad tak silap aku, dia kena submit macam laporan mengajar tu semualah. Kadang tak tidur sampai pukul 2 pagi, buat still mengadap komputer, buat benda tu semua. So guys, pelajar-pelajar kat Malaysia ni, tolonglah sifat hormat cikgu sikit, hormat guru tu. Dia yang mencurahkan idea, curahkan ilmu untuk korang belajar, untuk supaya korang jadi berjaya. Nanti korang berjaya. Cikgulah punca untuk korang berjaya. Dan juga mak bapak, takkan terlepas daripada mak bapak juga. Di sekolah, cikgulah ibu bapa korang. Dan di rumah adalah mak bapak korang tu adalah ibu bapa korang juga. Tapi di musim pandemik ni, musim COVID-19 ni, korang kena ada dekat rumah aja. So di rumah tu, ibu macam mana aku nak cakap ya, Ada masa sekolah tu, masa PDPR ya, cikgu yang akan jadi mak bapak korang secara seketika, sekejap tu, semasa pembelajaran, proses pembelajaran tersebut. So hormatlah. Macam mana kau hormat mak bapak kau, macam tu lah kau kena hormat cikgu kau. Aku tak cakap aku baik. Aku pun nakal, aku pun degil. Tapi aku tak ada dah sampai, kita orang tak ada dah sampai nak tunjukkan video lucah tu dekat dalam time tengah belajar Google Meet. So guys, respect lah dengan cikgu korang. Tak tahu aku nak cakap macam mana sekarang ni. Respect. Macam manalah kita Melayu kita ni nak maju kalau kita dengan bangsa kita sendiri pun kita biadab, kita kurang ajar. Aku tak nak mention mana-mana bangsa. Aku nak jadikan satu contoh kepada bangsa lain. Banyak bangsa lain yang berjaya sebabkan diorang hormat cikgu diorang. Aku pernah sekolah Cina, even aku pernah sekolah Tamil. Waktu aku sekolah Tamil, aku darjah 1, darjah 2 aku sekolah Cina. Aku nampak pelajar-pelajar Chinese ni, dia punya hormat dengan cikgu, even dengan cikgu Melayu pun. Dia tak ada nak, orang kata tak ada nak pilih, aku nak kena baik dengan cikgu bangsa aku je, cikgu bangsa Melayu aku pelikihkan. Tak ada. Dia respect dengan dua-dua cikgu. Cuba kalau, ini pengalaman aku ya, cuba kalau kau masuk dekat dalam sekolah Melayu. Aku sekolah Melayu pun dah. Jangan jadi macam aku. Aku pernah buat satu, orang kata aku racist dulu. Dulu aku racist waktu aku budak-budak. Aku tak fikir apa-apa. Aku ingat India, Cina ni jahat, Melayu je yang baik. Tak. Sekarang bila aku dah besar, bila aku dah macam ni, aku dapat fikirkan semua baik. Kalau nak jahat, dia tak kira bangsa. Dalam bangsa kita pun ada yang jahat. Aku ceritakan jugalah pengalaman aku dulu waktu aku darjah 3. Aku benci dengan cikgu Indian aku. Dia cikgu India aku, dia Indian. Dia ajar aku English. Aku memang tak pandai English dulu. Aku memang
totally bodoh English, aku tak tahu langsung. Dia ajar aku, aku English aku sampai total apa markah aku just 20, 15, 20, 30. Kadang-kadang dia marah aku. Aku menjadi benci dengan dia. So kalau aku diberi peluang untuk aku jumpa dengan dia, aku nak minta maaf dengan dia. Dia cikgu dekat kat selayang dia. Kalau aku jumpa dengan dia, aku minta maaf dengan dia. Serius, aku tak main-main. Nama cikgu aku cikgu cikgu Sundra. Kalaulah dia tengok video aku ni, kalaulah dia tengok video aku, sir, I'm sorry for my past mistakes. Aku pernah buat salah kat dia dulu. Back to the story lagi. Aku haraplah budak-budak tu dapat ubah diri dia kepada individu yang terbabit, yang buat perkara yang tak elok tu. Memang aku tahu semua orang buat silap, tapi sampai bila kita nak buat silap? Cubalah perbaiki diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Cuba untuk menjadi yang orang kata, sampai buatlah sesuatu untuk menjadi kebanggaan masyarakat, bukanlah buat sesuatu untuk menjadi bahan untuk hinaan di kalangan masyarakat kita. Kalau korang nak tahulah, dalam Malaysia ni kita banyak makcik dan juga pakcik bawang, kaki-kaki kecam. Aku tak marah awal-awal lah. Ada, memang ada. Aku dah kena. So aku cakap dengan korang ni, cuba jadi lebih baik, ubah diri. Jangan nak jadi orang kata, jangan nak jadi biadab. Biadab kau tu, kau tak bawa ke mana pun. Kau besar kepala dekat dalam sekolah je. Kau luar sekolah totally, kalau orang jumpa kau, kau memang kena gebuk. Serius, aku tak main-main. Janganlah tunjuk kau punya kehebatan, kau punya keberanian tu dekat dalam social media je. Cuba hormat. Faham tak? Apa lagi aku nak cakap, aku nak tekankan kat sini. Ya, cikgu. Cikgu memang struggle. Siang malam cari selongkah buku, selongkah buku sana, buku sini, untuk cari kerja sekolah untuk bagi korang pandai. Even for this pandemic season ni, dia tetap cari idea baru untuk mengajar korang. La ilaha illallah rambut aku. Untuk ajar korang, untuk didik korang, menjadi korang yang jadi lebih baik. Jangan time cuti pandemik ni korang just relax, santai, chill je. So cuba ubah diri sendiri, cuba ubah, jadi lebih baik, jadi tingkatkan kau punya kepandaian tu. Ingat satu benda yang aku cakap ni, tak ada orang lahir terus pandai, tak ada orang lahir terus terbang, tak ada orang lahir terus berdiri, tak ada orang lahir terus berlari. Semuanya bermula dari nombor 1 sampai dia menjadi nombor 10. Apa maksud tu? Semua orang lahir berperingkat, dia akan belajar dulu. Tak ada orang lain terus pandai cakap bahasa luar. Dia kena dipupuk, dia ajar. Macam itulah. Yang faham-faham, yang tak faham, cuba fahamkan juga. Aku rasa video sampai sini je. So guys, sorry lama tak post video. 3 hari aku tak post video. Ni mungkin esok lah, esok pagi. Esok pagi pada 4 Februari, insyaAllah lah, insyaAllah. So guys, jangan lupa saksikan Sahabat Tita tadi, Prison Stony. Dan aku ada keluarkan lebih kurang 10 lagu baru. Dengar, keep streaming lagu aku. Ada dekat SoundCloud, ada dekat YouTube. Jangan lupa saksikan Sahabat Tita tadi, Prison Stony. Hari kita ada pelakon, pelakon ramai juga pelakon. Aku dah tak nak terangkan pasal benda tu, dah banyak dekat previous video. So guys, tu je lah kot. So guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. Aku Daniel, Escape in the House. Peace. Assalamualaikum.